Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kuliah KMC ingin membentangkan subjek UTC 1012 Penghayatan Etika dan Peradaban di bawah tajuk Peranan Masyarakat dalam Menangani Aktiviti Sosial Berisiko seperti Mat Rempit, Lumba Haram, Penagihan Dadah, Judi dan Minuman Arak. Melalui suatu analisis menurut perspektif peradaban Islam, China, India dan Barat. Seterusnya, saya akan memperkenalkan diri saya dan ahli kumpulan saya. Nama diberi Raja Puteri Natasha binti Raja Nur Azlan, nombor matrik 1200829. Seterusnya, Muhammad Iman Mustaqim bin Helmi Syazali 1200830. Seterusnya, Cikgu Muhammad Aiman bin Cikgu Abu Bakar 1200831. Seterusnya, Abdul Rahman Adam bin Nurizan 1202712. Seterusnya, Aidah binti Hamzah 1202815. Seterusnya, Muhammad Ihwan Hazizi bin Hazli 1202816. Jadi, saya akan menerangkan tentang pengenalan aktiviti sosial berisiko. Apakah itu aktiviti sosial berisiko? Aktiviti sosial berisiko merupakan kejutan budaya yang sering dialami oleh golongan. Apabila kita remaja meningkat dewasa, sedang meningkat dewasa, kita akan mempunyai masalah untuk memilih jalan yang baik dan yang buruk. Masalah itu, cabarannya adalah kita menjadi keliru untuk memilih baik atau buruk. Jadi, apabila kekeliruan itu kita tak dapat nak atasi dengan memilih jalan yang baik, kita akan cenderung untuk melakukan aktiviti sosial ni. Masalah ini akan menyebabkan salah satu faktor keruntuhan akhlak dan budaya seseorang itu yang boleh merugikan diri sendiri dan keluarga serta negara. Walaupun dalam jangka masa yang panjang, tetapi untuk mengharungi masa depan yang masih panjang ini, perkara ini sangatlah dibimbangkan dan amatlah dititik beratkan kepada seluruh masyarakat untuk membendung dan menangani masalah sosial berisiko ini. Berdasarkan kepada pembincangan di atas, maka kajian ini dijalankan dengan objektif khusus yang berikut. Yang pertama, menjelaskan faktor-faktor yang mendorong kepada aktiviti sosial berisiko secara langsung dan tidak langsung. Yang kedua, mengenal pasti perspektif atau pandangan peradaban Islam, China, India dan Barat berkaitan aktiviti sosial berisiko ini. Seterusnya, menerangkan peranan masyarakat dalam menangani aktiviti sosial berisiko secara umum dan khusus mengikut perspektif peradaban masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwan Azizi bin Hazli, nombor matrik 1202816. Metodologi kajian. Kami menggunakan kaedah kajian perpustakaan bagi mengenal pasti faktor yang mendorong kepada aktiviti sosial berisiko. Seterusnya, mengenal pasti perspektif dari pelbagai sudut dan menerangkan peranan masyarakat secara umum dan khusus mengikut perspektif dan peradaban. Instrumen kajian yang kami gunakan adalah melalui buku-buku, sumber artikel daripada internet dan jurnal. Jadi kami menganalisis dan menerangkan secara jelas, menganalisis kesesuaian, menganalisis dengan terperinci berdasarkan persoalan apakah jenis analisis yang akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu akan menghuraikan berkenaan tajuk faktor-faktor pembentukan kejadian sosial berisiko. Jadi terdapat beberapa faktor yang menjadi asas kepada kejadian gejala sosial, iaitu yang pertama sikap ibu bapa itu sendiri. Pada era modernisasi ini, kebanyakan ibu bapa tidak mementingkan pertumbuhan anak-anak sewaktu kecil. Sudah menjadi trend di mana ibu bapa menswastakan anak-anak mereka kepada pihak ketiga kerana sibuk mengejar kejayaan masing-masing. Hal ini telah menyebabkan anak-anak tidak mendapat kasih sayang yang cukup daripada ibu bapa mereka dan merasakan bahawa ibu bapa mereka ini tidak pedulikan kepada mereka sama sekali. Secara tidak langsung, rasa hormat terhadap ibu bapa semakin terhakis di dalam masa. Faktor yang kedua merupakan pendidikan agama yang cetek.
Kefahaman agama yang cetek turut menyumbang kepada pembentukan gejala sosial. Kebanyakan generasi sekarang tidak mendapat pendedahan tentang agama yang mencukupi. Ilmu faduan yang diajar di sekolah hanya dipelajari untuk lulus dalam peperiksaan semata-mata. Mereka yang tidak mengetahui hukum hakam agama akan menimbulkan masalah kepada masyarakat. Sebagai contoh, mereka yang tidak mengetahui rakan sebaya. Pemilihan rakan sebaya adalah amat penting bagi membendung gejala sosial. Di usia remaja ini, keinginan untuk melakukan sesuatu yang baru itu sangatlah tinggi. Mereka terlalu ingin mengetahui apa yang akan terjadi sekiranya mereka melakukan hal-hal tersebut. Tetapi mereka tidak akan membuat sesuatu perkara itu jika mereka tiada sokongan. Rakan sebaya inilah yang akan menjadi sokongan kepada mereka. Kerana mereka dianggap orang sebagai golongan yang mempunyai keinginan dan pendapat yang sama dengan mereka. Faktor yang keempat adalah pengaruh media massa. Media massa merupakan antara faktor terbesar kepada pembentukan gejala sosial. Ia telah memberi pengaruh yang cukup besar kepada gaya pemikiran masyarakat. Pada era dunia tanpa sepadan ini, manusia dapat mengakses segala macam jenis perkara hanya di hujung jari. Tidak kira sama ada info itu adalah info yang merosakkan atau bermanfaat. Faktor yang kelima adalah kehidupan yang style. Akibat daripada pendedahan daripada media massa yang menayangkan adegan yang tidak bermaruah, remaja sekarang telah terinspirasi untuk melakukan hal-hal yang sama kerana ia dianggap sebagai sebuah trend yang perlu diikuti. Jika mereka yang tidak mengikuti trend ini akan dianggap sebagai ketinggalan zaman. Peradaban kaum Melayu, Cina, India dan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidah binti Hamzah, nombor matrik 1202815. Saya akan membincangkan tentang peradaban kaum Melayu, agama Islam, kaum Cina, agama Buddha, India, agama Hindu dan Barat, agama Kristian. Konsep agama Islam. Garis panduan agama Islam adalah berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Perbuatan aktiviti sosial berisiko merupakan kesalahan besar dan disebut di dalam Al-Quran seperti meminum arak dan berjudi. Perbuatan ini jelas dinyatakan dalam surah Al-Ma'idah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, pemujaan untuk berhala dan bertitik keras merupakan perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu berjaya. Dengan minuman keras dan berjudi itu, syaitan hanyalah mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian. Kembali lagi bersama saya, Cikgu. Kali ini saya akan membincangkan berkenaan tajuk peradaban kaum dari segi konsep agama. Di dalam agama Buddha terdapat 5 asas moral ataupun disebut sebagai Pancasila. Pancasila ini adalah merupakan suatu etika yang bermakna bagi penganut Buddha. Jadi 5 asas moral ataupun Pancasila itu termasuklah yang pertama, tidak memakan dan meminum benda yang memabukkan dan merosakkan akal yang sihat. Yang kedua, bercakap benar, jujur dan boleh dipercayai dan tidak fitnah memfitnah. Yang ketiga, tidak mengadakan hubungan sulit antara lelaki dan perempuan dan perkara yang merosakkan moral remaja. Sila yang keempat, bersifat jujur dan tidak mengasihani. Perbuatan judi dari aspek pemahaman agama Buddha, dalam agama Buddha, perbuatan judi dianggap sebagai suatu pembaziran harta yang mesti dihindari. Aktiviti judi juga boleh menyebabkan seseorang itu mengalami ketagihan untuk kedua-dua pihak sama ada menang ataupun kalah. Terdapat 6 bahaya daripada ketagihan terhadap judi yang diceritakan dalam salah satu kitab Buddha iaitu Sutta Pitaka. Antaranya dia menyebut bahawa apabila menang, dia akan dibenci. Yang kedua, apabila kalah, ia akan menyesal. Yang ketiga, judi memboroskan kekayaan yang dia miliki saat ini. Yang keempat, percakapan. Manakala arak dari perspektif agama Buddha, perbuatan meminum arak ataupun alkohol sebenarnya turut dilarang dalam agama Buddha. Larangan ini terdapat dalam Pancasila yang pertama, iaitu tidak memakan dan meminum benda yang memabukkan dan merosakkan akal. Dalam agama Buddha, mereka sangat mementingkan kesihatan diri supaya tidak mendatangkan masalah kepada masyarakat. Pengambilan alkohol menyebabkan seseorang itu hilang kawalan. Hal ini akan menyebabkan peminum itu tidak sedar akan keburukan yang dia akan lakukan. Agama Hindu adalah agama yang berasal dari India. Agama ini adalah agama tertua di dunia. Pada zaman dahulu, Hinduism lebih dikenal sebagai Sanata Dharma yang artinya adalah kebenaran abadi. Penganut agama Hindu bersembahyang kepada dewa-dewi dan menganggap mereka seolah-olah adalah jelmaan kepada roh agung. Mereka sangat menitikberatkan dan berpegang kepada Pancasila.
Pancasila pula adalah perbuatan. Seperti yang kita ketahui, masyarakat India mempunyai tingkat tertinggi dalam pengambilan minuman beralkohol. Mereka menyadari hal tersebut adalah berbahaya untuk mereka, tetapi tidak ada larangan secara spesifik seperti di dalam agama Islam. Bagaimanapun juga, terdapat kelonggaran yang diberikan bergantung kepada fahaman agama itu sendiri. Secara keseluruhannya, perkara yang perlu dituntut adalah supaya seseorang itu untuk hidup dengan akal yang waras serta mampu mengawal diri. Kemudian judi. Perbezaan judi dan pertaruhan adalah judi melibatkan benda-benda yang tidak bernyawa, manakala pertaruhan pula adalah melibatkan benda-benda yang bernyawa. Seorang isteri boleh dijadikan sebagai bahan pertaruhan. Menurut seorang mangku, penjudi yang menang akan menguatkan kama, iaitu nafsu tak terkawal, loba, serakah, mada, iaitu kemabukan, dan moha, iaitu sombong. Manakala yang kalah pula akan menguatkan kroda, iaitu kemarahan, dan matsarya, iaitu cemburu. Dalam kitab Manavada Masastra, seterusnya kita akan mengupas dengan lebih lanjut tentang pandangan agama Kristian, iaitu Barat, terhadap minuman beralkohol. Kristian mempunyai beberapa pendapat yang lain tentang minuman beralkohol ini. Yang pertama, ia berpendapat bahawa arak itu tidak haram dan boleh diminum dengan kuantiti yang sederhana, sehingga ia tidak memabukkan seseorang itu. Yang kedua, ia berpendapat bahawa para pengikutnya tidak diwajibkan untuk menghindari arak, kiranya dia boleh minum arak. Tetapi ia diharam individu yang berada di dalam kepimpinan gereja. Okey, yang ketiga pula, yang terakhir adalah ia berpendapat bahawa pengambilan arak ni haram secara mutlak, haram secara menyeluruh dalam agama Kristian. Seterusnya kita akan mengupas dengan lebih lanjut tentang pandangan agama Kristian terhadap judi dan dadah. Yang pertama adalah judi. Judi adalah permainan yang menggunakan duit atau sejenisnya sebagai bahan taruhan. Tidak ada lagi di dalam agama Kristian tentang pengharamannya berjudi. Tetapi ada juga gereja yang membenarkan judi dan ada juga gereja yang melarang akan judi itu sendiri. Telah jelas bahawa judi ini. Seterusnya kita akan bincangkan tentang dadah. Agama Kristian juga amat melarang penggunaan dadah di kawasan mereka kerana dadah itu akan memisahkan pengguna dadah daripada dunia sebenar. Hakikatnya, arak dan dadah mempunyai kesamaan kekhayalan yang sama, tetapi dadah lebih tinggi kekhayalannya berbanding arak. Pengguna dadah juga akan memburukkan diri sendiri serta menghalang untuk menghadapi masalah diri sendiri serta alam persekitaran. Peranan agama dalam menangani aktiviti sosial berisiko. Peranan agama Islam dalam menangani aktiviti sosial berisiko. Di dalam perspektif Islam, konsep amar makruf wa nahi mungkar, iaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, amatlah dititik beratkan. Kerana di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 110 menegaskan bahawa terdapat tiga prakriteria utama untuk menjadi sebagai sebaik-baik umat. Yang pertama adalah menyuruh berbuat segala perkara yang baik. Dan peranan agama Buddha kaum Cina. Agama Buddha amat menitik beratkan kehidupan yang bersederhana, di mana kita tidak boleh melampau dalam menikmati nikmat dunia dan juga tidak boleh melampau dalam menyiksa diri. Meminum arak merupakan salah satu amalan yang melampau dalam menikmati nikmat dunia kerana ia menyebabkan seseorang itu hilang kawalan dan tidak sedar diri. Namun begitu, di dalam agama Buddha terdapat pandangan yang berbeza-beza tentang pengharaman meminum arak secara total. Di dalam agama Buddha terdapat pandangan yang mengatakan bahawa hanya perlakuan meminum arak yang keterlaluan sehingga menyusahkan orang lain. Para tokoh agama hendaklah menyediakan program-program untuk menyedarkan masyarakat yang telah jauh tersesat. Program-programnya seperti mengadakan dialog dan perjumpaan dengan pertubuhan-pertubuhan yang ada di Malaysia seperti Persatuan Hindu Malaysia, Persatuan Hindu Belia dan lain-lain. Kemudian, para tokoh agama akan memberikan nasihat untuk tetap berada di jalan yang lurus dan tidak melanggar undang-undang. Seterusnya,
Para tokoh agama haruslah memberikan kesedaran agar mereka lebih mengenali tokoh-tokoh agama Hindu lebih baik lagi supaya ianya dapat dijadikan contoh dan kuduah kepada pengaruh. Peranan agama Kristian dari pandangan Barat. Sosialisasi agama. Perkara yang terbaik dalam sosialisasi agama adalah dengan ibu bapa berbanding rakan-rakan. Kajian ini merupakan yang terbaik dari satu sudut. Perkara yang lebih penting adalah perbincangan kitab Bible dalam agama Kristian dipinggirkan. Hal ini sering berlaku dalam budaya Barat kerana mereka lebih mengutamakan ibu bapa mereka. Adapun proses sosialisasi masyarakat terhadap ibu bapa mampu mencegah daripada terjebak dengan aktiviti sosial berisiko kerana masa mereka lebih banyak terluang dengan ibu bapa. Peranan kerajaan, masyarakat dan komuniti dalam menangani masalah ini. Seterusnya, peranan yang sangat utama adalah peranan ibu bapa sendiri dalam memendung dan membenteras anak-anak mereka daripada terjebak ke dalam masalah sosial berisiko. Penentuan hala tuju, pegangan akidah dan keberagamaan anak-anak itu ditentukan oleh keberhasilan ibu bapa dalam mendidik mereka. Ibu bapa hendaklah sentiasa memberi sokongan dan dorongan sehingga anak-anak mereka menghadirkan minat dan ketekunan serta keyakinan diri dalam proses pembelajaran. Kerana pembelajaran amat penting kepada anak-anak supaya dapat mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Ibu bapa jugalah yang membentuk pola tingkah laku seseorang anak itu. Untuk membantu remaja dan anak muda yang sudah terjebak dengan masalah sosial berisiko, ibu bapa mestilah memberi pegangan agama dan agensi kerajaan dan non-kerajaan juga mempunyai peranan yang penting dalam membendungi masalah gejala sosial ini. Mereka perlu berganding bahu untuk membentuk remaja dan belia agar remaja dan belia ini mempunyai rasa tanggungjawab dan prihatin yang besar. Masa depan negara, bangsa dan agama terletak di tangan mereka. Jika remaja dan belia masa kini telah terlibat dalam masalah gejala sosial ini, persoalannya adalah apakah nasib kepada negara, bangsa dan agama pada masa hadapan nanti? Mungkin akan biasa-biasa saja atau malah semakin hancur. Oleh kerana itu, pihak kerajaan dan non-kerajaan haruslah menerapkan empat elemen, iaitu yang pertama, membentuk jiwa yang tahu tentang tanggungjawab. Kedua, memberikan kebebasan yang terkawal di kalangan belia dan remaja supaya mengenali arti tanggungjawab. Kebebasan tersebut haruslah mempunyai batas yang telah ditetapkan agar tidak terlalu bebas. Seterusnya, peranan dan tanggungjawab masyarakat. Peranan masyarakat untuk membendung gejala sosial berisiko juga boleh dikatakan sangat penting kerana pelaku hidup di kalangan masyarakat. Usaha ini boleh digerakkan dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan dan PIBG. Pertama, masyarakat perlu lebih proaktif dan prihatin akan hal-hal yang berlaku di sekeliling mereka. Jika ada sebarang kecurigaan, hendaklah menegur secara langsung ataupun laporkan kepada pihak berwajib ataupun ketua masyarakat. Yang kedua, ketua masyarakat haruslah membuat aktiviti untuk merapatkan hubungan kemasyarakatan seperti gotong royong dan lain-lain. Dan yang terakhir, orang dewasa. Seterusnya, dengan membuat penambahan pusat pengajian dan kemajuan sosial. Yang pertama, mengiktiraf pusat-pusat perlindungan, mengaktifkan semula PLKN, menambahkan pusat-pusat ibadat, memperbanyakkan kem kesedaran dan motivasi dan membuat kempen kesedaran. Seterusnya adalah peranan badan berkuasa dan badan bukan kerajaan, iaitu NGO, dengan cara mengadakan ceramah kesedaran di sekolah-sekolah, menjalankan operasi penangkapan dan pembasmian, pelaksanaan denda dan hukuman diperketat dan memberi amaran dan tindakan keras terhadap individu yang Secara keseluruhan, masalah sosial berisiko ini majoritinya adalah daripada golongan remaja dan kanak-kanak yang masih bersekolah.
Hakikatnya, tiada jalan pintas untuk menangani masalah sosial berisiko ini sendiri, melainkan tanggungjawab bersama, iaitu tanggungjawab ibu bapa sendiri, keluarga, masyarakat, pihak komuniti, pihak berkuasa terjebak ke dalam masalah sosial berisiko ini. Sekian, terima kasih.